içiyorum. Cobaan bencana yang terjadi di Turki belum selesai. Turki bagian selatan dilanda kebakaran, sekarang banjir bandang melanda Turki bagian timur. Banjir bandang terjadi di desa Esenyamak Baskale Kabupaten Fak, Turki, hari Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2021. Banjir yang datang tiba-tiba, menyebabkan kepanikan yang luar biasa kepada masyarakat setempat. Orang-orang naik ke atas atap untuk menghindari aliran air yang semakin deras. Banjir bandang itu mengakibatkan satu orang terseret arus, dan diselamatkan warga dalam keadaan berlumuran lumpur. Tidak luput dari kejadian itu, 6 rumah hancur, 30 lebih rumah rusak. Dalam video juga terlihat banyak hewan terseret derasnya arus. Setelah ditemukan, banyak hewan yang mati akibat peristiwa itu. Dikabarkan luapan air semakin meningkat, pemerintah setempat bertindak mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi, agar lebih aman. Pemerintah Turki mengumumkan, akan segera memberi bantuan semaksimal mungkin untuk para korban terdampak banjir. Juga akan mengganti kerugian kerusakan material, dan warga yang kehilangan hewan peliharaannya.